Okey. Hadis yang ke-222. Hadis 220. Hadis yang ke-220 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fi thalatha khalifatin 'idham simad. Qulna na'am qala ثلاث آية يقرأ بهن أحد في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمعان. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tentu akan senang bila ia pulang ke rumah kemudian terdapat 3 ekor unta gemuk yang sedang hamil. Kami menyahut, ya tentu. Maka baginda bersabda, padahal 3 ayat yang dibaca salah seorang dari kalian dalam solat itu lebih baik baginya daripada 3 ekor unta yang gemuk dan yang sedang hamil. Ha, ini galakkan untuk kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam sembahyang. Jadi Nabi SAW sebut, nak tak kamu balik-balik, ada unta yang gemuk kan, dan juga hamil. Maknanya akan melahirkan anak lah. Okay. Analogi ni mungkin kita tak nampak sebab unta tak ada kat kita, kat zoo saja. Unta tunggangan yang sangat bagus lah. Jadi untuk perjalanan yang jarak jauh, unta ni dia sangat bagus. Dia dipanggil apa, safilatus sahra, dipanggil kapal padang pasir. Padang pasir kalau berkapal tu, maknanya safilah as-sahra, maknanya unta lah. Okay. Jadi kalau kita nak senang faham analogi tu, nak tak balik-balik tiba-tiba ada kereta yang wah, apa saja kereta kita minat lah kan. Kereta minat ni terpulang juga, ada orang minat kereta sport, ada orang minat kereta vintage, kereta lama tu, makin lama makin diminat kan. Ada orang minat kita balik-balik tu, ui ada kenderaan yang best sangat. Maka tentulah wahai Rasulullah, begitulah kata Nabi SAW, orang yang sembahyang dia baca 3 ayat dalam Al-Quran, itu kelebihan dia. Maksudnya macam dianugerahkan dengan benda yang disuka kepada sudut kalau dalam dulu tu sebagai unta yang hamil tu. Jadi kita ni baca Quran, biarlah dalam hidup kita ni tingkatkan semampu boleh lah terutama abang-abang ayah-ayah lah Janganlah kita jadi imam, isteri kita boleh agak nak baca surah apa. Daripada muda, bagus. Dah jadi imam keluarga tu, bagus dah, alhamdulillah. Tapi isteri tu kata, ni kejap lagi baca surah Ikhlas lah tu. Kan? Tapi tak. Dia dah belajar tadi kat sesuatu ni kan. Taklah ni. Waladhalin amin. Mesti surah lain ni. Sebab dah belajar tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh, betul lah sama. Jadi biarlah ayat tu ayat-ayat yang lain-lain. Kita banyak ayat hafal ayat Quran. Contohnya ayat kursi, ayat mungkin kita buat bacaan zikir harian kita. Ambil ayat tu baca dah sembahyang. Jadi kelebihannya itu macam dianugerahkan benda kita suka tu. Paling kurang 3 ayat. Jadi maksudnya kita ada rakaat pertama, rakaat kedua kan. Jadi kalau ayat kursi tu mungkin panjang, baca satu ayat-ayat rakaat pertama, rakaat kedua tu bacalah ayat apa-apa yang lain. Jadi biarlah bertukar-tukar. Jadi kita boleh gunakan ayat tu dalam sembahyang kita sebagai selain berzikir harian, tapi dalam sembahyang kita tu. Kita mungkin malah nak mikir bacanya surah yang rutin tu lah. Surah Ikhlas bagus, surah Ikhlas lah, Qul Huwallahu Ahad. Tapi sebenarnya kita gunakan kita punya aktiviti otak ni untuk pakai yang lain. Sebab apa tau, ibu-ibu akan kat tuan-tuan silan Orang malas yuk. Boleh. Terlupa ke apa semua kan? Soalannya dengan soalannya adalah kita nak jugalah baca ayat lain sebab tapi kita tak biasa dalam sembahyang, takut tersalah ke tak apa semua Okey. Bacaan dalam sembahyang, bacaan yang zahir yang tak boleh salah 4. Dia sebagai rukun bacaan. Pertamanya takbir, tak boleh salah.
Kedua bacaan Fatihah, okey. Yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat baca salam. Sebab ini bacaan rukun qauli dipanggil, rukun perkataan. Kalau salah tak boleh. Salah jadi dosa ataupun jadi tak sah sembahyang kita. Contoh orang takbir kan, tersalah. Contoh ni contoh tau. Bukan memainkan contoh. Allahu akbar contoh kan. Dengan sengaja contoh eh. Tukar baris salah. Eh? Maknanya salah. Contoh macam apa nama orang macam juga dengan Fatihah. Tersalah baca maka tak sah. Adapun bacaan-bacaan yang lain, bacaan tu baca sunat. Kalau salah tidak membatalkan sembahyang kita. Ha, kita terlupa ke apa semua tak membatalkan sembahyang kita. Ha, jadi maknanya baguslah untuk kita try berlatih pada ayat-ayat lain kan. Ha, semaksimal kita mampulah. Kita baca bukan saja kita yang tak biasa lupa. Budak tahfiz pun lupa kadang. Mana dia hari-hari baca Quran tu kan? Ha? Tak dosa. Kalau sengaja tak sengaja dan kita memang lupa tak ada masalah. Dan dia bacaan yang sunat. Ha, jadi tidak memberi kesan kepada sembahyang kita. Ha, kan? Ha. Jadi empat tadi rukun qauli jaga tu. Ha, terutamanya apa tahu? Salah bacaan ni dia ada yang membatalkan solat. Ha, kalau rukun qauli ya, ada yang tak membatalkan. Dia panggil lahan. Lahan ni kesalahan besar atau kesalahan kecil. Antara kesalahan besar sabdu. Sabdu kesalahan besar kalau tak baca. Sabdu eh antaranya. Tukar baris itu salah besar yang membatalkan solat. Jadi sabdu ni Fatihah okeylah kita akan jaga tahiyat akhir. Eh? Terutama sabdu. Eh? At-tahiyyah. Satu. Eh? At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Ayyu dengan nabiyyu. Kalau orang baca laju sabdu tu tak hidup. At-tahiyyatu mubarakatu salawatu assalamualaikum ayyuhan nabi wara. Maka boleh membatalkan. Kalau dengan sengajalah. Jadi maknanya biasanya empat sabdu yang dekat tahiyat akhir tu. Jaga at-tahiyyatu mubarakatu salawatu at-thayyibat ayyuhan nabi. Sabdu beri kesalahan besar. Okey. Okey, saya balik pada hadis kita ni. Okey. Tuan-tuan, ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian ya. Okey. Kita cerita sikit pasal orang malas. Malas adalah satu benda yang diperangi dalam Islam. Sampai ada doa minta kita terhindar daripada malas. Allahumma inni a'udzubika minal 'adzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada lemah semangat, orang demotivate tak ada semangat. Hidup ni kadang-kadang dahlah ada masalah, ngadu kat bini pula, itulah cakap lama lah, kita nak berubah perasaan kan. Bini lagi duduk sohkan masjid, aduh Tuhan, demotivate. Kita minta supaya Allah hindarkan kita daripada demotivate, al-azzi, lemah semangat. Dan al-kasal, al-kasal ni malas ya. Okay. Malas ni, di mana bermulanya orang malas? Ha, orang malas ni mulanya kat mana? Orang malas ni mula daripada malas berfikir. Sebab tu dalam Islam, kalau tengok memang diperangi jangan malas fikir. Tengok ayat Quran, afala tatafakkarun, afala tasmaun, afala tubsirun. Dalam hadis-hadis pun Nabi SAW sebut. Sebab malas berfikir dia bermula malas fizikal. Kan? Sebab itu kita jangan latih diri kita untuk malas berfikir. Contoh macam simple-simple je, contoh macam abang-abang ayah-ayah kan. Akak-akak kan, ayah-ayah, bini tanya. Bang, nak makan apa hari ni? Apa-apalah. Kita latih untuk malas berfikir. Sebenarnya bukan sebab kita tak tahu. Tapi kita malas fikir sebenarnya. Bang, hari ni pakai baju apa? Yang putih itu ke yang ni? Apa-apalah. Bang, nak gimana cuti? Mana-manalah. Jangan malas fikir. Malas fikir, dia akan ada permulaan malas fizikal. Kena ajar anak kita. Hari ni, anak kita bangun-bangun pagi, tak tahu nak buat apa. Malas fikir. Banyak benda. Bilik dia pun tak berkemas kadang. Kita boleh fikir. Bilik pun tak boleh kemas. Kan? Sebab itu, dalam hadis ni, Nabi suruh kita baca 3 ayat Quran supaya jangan malas fikir. So, malas fikir bermula malas fizikal. Orang kalau kita tak malas, tak buat apa-apa, main game je kan? Dia bermula malas fikir. Kan? Ha, sebab itu, otak kita ni jangan malas fikir. Terutamanya kalau kita dah berumur, jangan malas fikir. Otak pun boleh susut dia punya keupayaan mengingat kalau malas berfikir.
Dia memang kena fikir, otak ni kena selalu jalan. Lepas tu, kenapa Nabi sebut hadiri majlis ilmu kan? Daripada buayan sampai lihat-lihat. Antaranya majlis ilmu ni, dia ada bahan untuk kita berfikir. Oh, mikir. Jangan sampai malam fikir. Malam fikir, dia akan jadi malam fizikal. Tengok orang malas. Dia bermula ke malam fikir. Dia tak boleh fikir langsung. Kena ketuk baru jalan. Kena ketuk baru jalan. Besarkan tidur. Itu antara ciri-ciri. Tak ada benda nak buat. Ini maksudnya, dalam di sini sama juga. Kita boleh tengok hikmah dia. Nabi suruh kita, Quran tu bacalah. Ayat. Cuba rotate ayat-ayat ni kita tahu dalam kita sembahyang. Supaya kita jangan malah berfikir. Kalau 30 hari tu, at least ada 30 set contohnya. Hari ni, Zuhur ni nak baca surah apa kan, sembahyang, fikir. Oh, baca surah ni lah. Kalau tak, dia tak fikir, bagus dah sembahyang. Tapi benda rutin. Benda rutin macam tu lah. Kita nak tingkatkan sikit lagi hidup kita ni.